Morning. Morning. Alright. Aku pagi-pagi buta ni pukul 9 ya. Aku nak keluar pergi 9.30 lah. Pergi Sunway. Nak pergi tukar kapet untuk Alphard. Kapet Alphard nak tukar. Alright. Kasi tune sikit dah sedap bijak. So stay tune. Kita menghala ke Sunway. Alright guys. Tengah pasang. Pasang kapet. Pasang kapet. Okay. So inilah dia. Kesemuanya dekat sini. Material cun memang nice lah. Pasir masuk dalam. Itu yang best tu. So tebal, berat, takkan bergerak lah. So jom kita tengok diorang pasang. Ada emblem Alphard lagi kat tengah-tengah tu. Kemas lah nampak bila pasang. So dekat bawah pun memang sangat-sangat. Nah, aku suka semua hitam sebab apa, dia lebih nampak kemas. Tak tahulah, dia taste masing-masing. Ada yang suka ada lain, ada yang suka biru merah. So aku lebih suka kosong. So harga pun taklah mahal sangat, boleh dengar. Tak adalah mahal. So itulah dia. Kita kejap lagi kita nak pergi ke kedai Uncle dekat atas Mas tu. Kita kasih vacuum sikit dalam-dalam celah-celah tu, cuci sikit. Kereta pun dah kotor balik pada Kelantan tu, kita tak cuci lagi. So yang penting kalau pandang dari jauh, kemas. Itu yang nombor satu. Nampak kemas, nampak handsome, kira jadi je. Ada logo lagi Alphard. Kau boleh request lah kau nak apa, boleh. So okay lah, material cun puati. So ni yang original, simpan balik kat rumah. Ini je yang original yang dia tak pakai, yang lain semua pakai. Alright, macam okay tak okay. Ni kita betulkan balik lah nanti. Sebenarnya dengan mengam dah ukur pun. So yang belakang-belakang ni ada debu-debu sikit, kita akan vacuum nanti dekat atas Mas kat kedai Uncle. Ni kotor-kotor sikit sebab daripada Kelantan tu pergi kan. So nanti kita ke kedai Uncle lah. Right, jom. Alright, kapet dah cun. Barulah sedap sikit pijak. Okay, so kereta dah settle, kapet dah cun. Dengan apa, material yang sangat okay lah, yang boleh bawa pijak sedap kan. So aku nak pergi ke Atamas. Masuk kereta, kasih wet-wet sikit. Sebab pukul 2 pun aku ada sikit reading dekat area Damansara Rahat, tak jauh dengan Taman. So kita jumpa Seafood Otai Uncle yang tempat selalu aku basuh tu, dekat wet-wet kat sana cun. Okay, stay tune gang, kita menghala ke Hartamas. Alright, dah sampai dekat Uncle. Kita kasih cuci dulu gang. Kasih cuci kapet. Ni yang lama punya, kita kasih simpan. Kapet kasih simpan yang lama. Yang tepi je yang dia tak pakai, yang lain semua yang original ada kat bawah. Bersih. Yang ni dia ada button, dia ikut je original punya. Dia klik je. So dia tak pakai lah kapet asal, tapi yang lain-lain kapet asal masih dekat bawah. So kemas lah dengan emblem, ada chop Alphard apa semua logo. So ada chop Alphard. Right, kemas. Kita jauh di mana-mana. So nampak okey lah kat dalam. So pijak pun tak rasa sayang lah. Ngam ke, ngam. So nanti nak buat PPF pula. Depan memang kita kena buat PPF gang. Baru jaga sikit lah stone chip ke apa ke. Sebab ni belum buat, tak sempat kita pergi raya kan. Nak raya sempat tinted je. So nanti kita buat PPF.
kita pakai Ravo. Ravo punya PPF juga terbaik. Tinted Ravo pun memang terbaik. Okay, Jun, lampu pun kau belum PPF lagi. Sebab kalau PPF dia protect lah sikit. Sebab ni belum, belum ada lagi PPF. Sayang lah lampu original kan, takut nanti jadi bintik-bintik. Jadi bintik-bintik, sayang. Oh, botol kita kasih buang. Sampah-sampah kita kasih buang. Ini sampah sarap, kasih buang, geng. Jun, alright, sudah kilat. Okay, aku makan dulu. Tadi beli Indomie. Siapa pernah try Indomie burger Bistari? Ni ada daging burger kat dalam ni, memang popular lah Indomie burger Bistari ni. So kita makan dulu, geng. So sambung sekejap lagi, stay tune. Sekejap lagi aku nak pergi ke Bukit Damansara. Ada script reading untuk new movie. Dekat je, sebelah dengan Plaza Damas je. So kejap lagi kita ke sana, geng. Movie akan mula shoot tengah bulan depan kot. So ngam-ngam lah aku habis shoot filem dekat Kelantan. 14 hari bulan aku pergi Kelantan balik. So 15 aku start shoot filem dekat Kelantan sampai 3 Jun. And then lepas 3 Jun tu aku start shoot satu filem lagi lah. Tapi tak banyak scene lah. So yang kat Kelantan tu tajuk dia Jana Andrew. So korang stay tune lah, nanti aku buat content kat sana dekat Kelantan. So maknanya aku balik kampung lagi sekali lah. Kita shoot di area Kota Baru, Tumpat. Pelakon-pelakon lain ramai jugalah. Pelakon-pelakon ada Wan Afisu, ada Joshua Hogan, siapa lagi ya, Kamarul Haji Yusof, tak silap aku ada lah cerita tu. So nanti aku akan buat konten kat sana pula. So aku pergi dengan Resri, tak bawa kereta ni sebab ni tinggal kat Mona. So gang, stay tune. Aku nak sama makan, lepas tu aku nak lepas settle basuh kereta, lepas settle dah bersih semua ni, aku nak pergi ke script reading filem baru. Stay tune. Aku sebenarnya bukan tak nak pijak kapek asal kan, sebab sayang lah kapek kan, bila kaki basah lah apa, lumpur pasir, kapek ni cepat cepat kotor. So macam ni material dia, pasir akan masuk dalam. Ha, yang asal terjagalah, nak jual nanti pun value tu ada lah, kapek pasir baru. Right. Macam air basah ke kan, dia terjaga. Tak adalah kena kapek, tak adalah bau busuk kan dalam kereta. So macam inilah. So nanti nak buat PPF. Nampak macam okey, baru je, hitam semua. Sebab ada orang suka tukar lain-lain, warna merah lah, biru. Tapi aku suka hitam semua, senang. Senang nak matching, nampak gelap je dalam. Ha, tu yang best. Nampak semua gelap. Tu magnet untuk letak phone. Right. Alright, aku dah sampai ni kan dekat Damansara Heights. Oh, besar-besar rumah kat sini. Jalan Setia Kasih kalau ikutkan ni lah dia tempatnya. Rumah banglo ni tapi macam tutup lagi. Sebab pukul 2:30 ni, baru pukul 2, aku sampai awal sikit lah. So memang nice lah kawasan ni. Ini confirm kawasan orang kaya, kan. Right. Stay tune lah. Tutup lagi pagar tu.
Tak tahu lah, aku dah message dah, belum keluar lagi. Alright guys, aku nak rehearsal. Tunggu jap. So tajuk filem ni Mariam dari pagi ke malam. Mariam dari pagi ke malam, sangat-sangat unik tajuk dia. So aku tak boleh cerita lebih lanjut lah, sebab selalunya proses filem ni kita tak boleh cerita kat orang sampailah filem tu siap kan. So tajuk je aku cerita, Mariam dari pagi ke malam. Alright. So okay lah, aku nak buat kerja dulu. Kita sambung selepas ni, geng.